Bawa tangki siapa itu motor? Abis beli bensin, Pak Sule. Abis beli bensin? Maya nyuruh pakai drigen, kan gak boleh antri bensin di pom bensin pakai drigen, gak boleh. Terus tangkinya dicopot? Di bensin. Oh, nanti ditempelin lagi? Di genset enggak, iya. Terus dapat bensinnya? Dapat. Oh. Mau pakai motor, motornya gak ada bensinnya, ya udah saya copot. Gak boleh, Pak Andre. Simpen lagi itu, jangan begitu. Bisa, pakai digen bisa, asal literannya gak terlalu banyak. Oh, gitu? Bisa. Lah kok saya gak dikasih tahu? Hei, Andre, kasih tahu Andre, kasih tahu Andre. Bisa, pakai jerigen itu bisa. Yang bisa itu... Ada yang 10 liter. Padahal yang bisa itu ular. Ular bisa. Maksudnya bukan itu. Jadi jerigen diisi sama minyak tanah, bensin bisa. Gitu. Jerigen diisi? Sama minyak tanah, sama nah, bensin. Saya belinya bensin. Ayo. Bisa juga diisi. Ayo, situ. Ayo orang tua berantem. Diisi bensin? Iya, cuman bisa. Waktu itu pernah ada orang pakai drigen gitu, gak boleh. Kenapa? Harus pakai batik katanya. Ya kan harus, ini kan orang mau beli bensin, bukan mau. Iya. Iya. Itu ngantri banyak motor-motor. Iya. Saya ngantri begini, yang lainnya pakai motor. Jadi saya mah tertib. Yang ada 4 motor, saya belakang aja. Yang lain maju, brum, brum. Saya ikut-ikut ya, brum.